So, okay. Good evening, everybody. I heard someone say, "Sir," no? you miss with Mr. Andy, is that? Oh, Jeffrey. Mr. Oh, okay, Mr. Jeffrey, yeah. So, okay, is there any questions about our last teaching in last week about module 4 before we continue to module 5? Ada pertanyaan tentang modul minggu lalu yang sudah kita bahas? Ada enggak? Ada, enggak, biar kita lanjut. Tidak ada. Nah, tidak ada ya. Okay, so let's start our module 5 tonight. Please open your book page 5.1. Okay, you get it? Okay, can somebody please help me to read what actually in that book? Etik Nur Halimah ada? Okay, can you please read it? Point, no, 5.1. The goals of the yes. Okay, good. So, okay. Okay, good. Thank you. Ya, seperti yang dibaca Mbak Etik tadi, ada tiga goals. There are three goals of this module 5. First is you can write or able to write opinion about the situation, and then the second one is you able to write the news script of the radio, and then the third one is you can write a story based on the pictures. Okay, so let's see what we have to learn tonight. The unit 1 in page 5.2. 5.2, you got it? It's about have to, have got to, must, and need to. Is anybody found that? You got it? Okay, so yeah. Before I explain this unit 1, who of you that already know about have to, have got to, must, or need to? Siapa yang sudah tahu tentang unit 1 ini? Mungkin sudah pernah mendengar kata seperti have to, have got to, must, or need to. Siapa? Okay, so if you already ever heard that word, what exactly the meaning? Apa arti sebenarnya dari kata-kata ini kalau sudah pernah dengar? Keharusan. Keharusan untuk apa ini? Bisa sebutkan namanya, Mbak? Tadi siapa yang jawab? Oh, Anggun. Oh, ini suara Mbak Anggun. Oke. Okay.
keharusan dari sebuah tindakan, gitu ya. Okay, so yeah, thank you for your answer, Mbak Anggun. Jawabannya benar. So all those words or all those phrase, semua ini kata-kata yang ada di slide ini, yang ada di unit 1, topiknya itu tentang have to, have got to, must, and need to. Itu digunakan ketika kita ingin atau ketika kita menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dikerjakan. So, we use have to, must, or should plus infinitive to talk about obligation or things that are necessary to do, or to give advice about things that are a good idea to do. Nah, jadi ini tadi berbicara tentang suatu keharusan yang harus dikerjakan, dan juga bisa digunakan ketika kita ingin memberikan saran atau nasihat kepada nasihat tentang hal-hal yang perlu untuk dilakukan atau hal-hal yang menurut kita itu adalah suatu ide yang baik untuk dikerjakan, begitu. Nah, untuk penggunaan daripada kata have to dan must itu biasa digunakan dalam bentuk present or future. And in the very fast form, usually we use had to. Dan untuk informal or formal situation, we commonly use have got to for the informal situation. So for example, like you when you talk with your friends or with your neighborhoods atau dengan ya dengan teman-teman lah yang tidak dalam situasi yang formal, maka kita bisa menggunakan kata have got to. Tetapi ketika kita berbicara ataupun menggunakan ingin menyatakan suatu keharusan atau hal-hal yang perlu dilakukan, maka kita harus menggunakan kata have to atau must dalam situasi formal. Misalkan ketika kita bekerja di kantoran atau di sekolah atau dalam situasi atau keadaan yang formal, kita harus bisa membedakan penggunaan daripada kata-kata have to, have got to, must, atau need to. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Atau jelas atau gimana? Kok kayaknya saya seperti cerita sendiri, nggak ada yang respon? Oh gitu ya. Berarti nggak perlu ini ya, bukan karena tidak mendengar saya ya. Okay. Oh iya ya, benar. Okay, terima kasih. So to make sure that you got what I mean, let's see the example in our book, and then after that I ask you to make one example. Some of you I'll ask to make one example. But let me tell you about the example first. In our book, page 5.2. Di buku kita halaman 5.2, di situ ada contoh. Bisa tolong dibacakan, Mbak Muftia bisa? Kenapa? Halo? Oke. Okay. Meliani ada? Meliani? Meliani juga nggak bisa ya? Halo, Mbak Meliani. Mungkin kegarap typhoon ya, jadi sinyal nggak bagus ya. Okay, who wants to be a volunteer to help me to read the examples in our book? Okay, please Mbak Anggun Miranti. Yes. Okay. Now, from those three sentences, they talk about
something that you have, that you must or you have to do. Jadi dari ketiga kalimat itu menunjukkan adalah suatu hal ataupun suatu kewajiban yang seharusnya tidak kita kerjakan. Itu kalimat nomor satu kan? They must not smoke in the classroom. Nah, mereka tidak seharusnya merokok di dalam kelas. Nah, itu menunjukkan suatu keharusan atau kewajiban yang tidak perlu atau tidak baik kita lakukan. Nah, yang kedua, I have to come earlier to the meeting. Itu menunjukkan suatu kewajiban atau keharusan yang memang harus dikerjakan. And it's same also with the third sentence, I mean third examples. I have got to tell you about your bad behavior. So those three sentences show how we use have to or must or have got to in the sentence. Bagaimana kita menggunakan ketiga kata ini ketika kita ingin menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang perlu atau yang penting untuk dikerjakan. Nah, sebelum kita untuk ke slide berikutnya, saya mau minta Mbak Sunarmi bisa ini. Okay, can you please make one example to use the word have to and then must? Yes. It's just the examples from book. I ask you to make one example. Don't take it from book. Okay. So you make example. I must what? So that I can wake up early, right? Okay. So I will keep this example. I will explain it later. About your sentence, okay? So let's see to the next slide. Hold on. Okay, so we often also use must for more personal opinions about what is necessary to do, and have to for what somebody in authority has said it is necessary to do. Nah, katanya ada perbedaan penggunaan must dengan have to. Kalau dari meaning sebenarnya kata ini artinya sama, yaitu menyatakan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dikerjakan gitu. Tapi dalam penggunaannya must itu didasarkan pada opini kita. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu berdasarkan opini kita. Atau dengan kata lain, menurut kita seseorang yang kita maksudkan untuk melakukan suatu tindakan itu karena kita pikir bahwa dia harus memang melakukan itu. Sementara kalau have to, itu adalah kewajiban atau keharusan melakukan sesuatu dikarenakan oleh suatu perintah yang mengharuskan kita atau seseorang melakukannya. Jadi bukan karena kemauan kita atau bukan karena pemikiran kita gitu. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami, let's see the examples in page 5.2. Ada contoh di situ. Mbak siapa tadi yang belum baca? Mbak Elis bisa baca? Elis Kusniati? Oh, enggak ada ya. Sulinda Minasari? Halo Mbak Sulinda. Mbak Sulinda bisa? Enggak apa-apa. Can you please read the examples in the slide? Can you see our slide? Bisa lihat PPT-nya? Ya. Iya, tapi bisa lihat PPT atau Okay. Ada bukunya?
Okay, so please open your page 5.2. Ada contoh di bawah yang I must speak, ada kan? Okay, so please read the first example. I must. Okay. No, no, no. Just the first sentence, okay? Okay, and then goes to the first example in page 5.3. You have to register. Can you see it? 5.3, halaman 5.3. Okay, can you please read? You have to register. Okay, well, thank you. So here you can see what's the difference between the first sentence and then the second sentence that Mbak Sulinda Minasari has already read. Ada yang bisa kasih ide atau pendapat apa beda kalimat pertama yang dibacakan Mbak Linda tadi, yaitu yang ada di halaman 5.2? Ini sebenarnya sama, bukan memberikan saran. Ini tapi lebih ke mengharuskan orang melakukan sesuatu. Iya, atau mewajibkan orang melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau contoh yang pertama, I must speak loudly with my grandma. Saya harus berbicara dengan kuat atau dengan keras atau dengan kencang atau ya dengan kuat, suara kuat maksudnya kepada atau dengan nenek saya. Nah, ini kan sebenarnya ini personal opinions. Itu kan pemikirannya si subject I di sini, yaitu subject saya. Mungkin menurut teman-teman yang lain atau menurut orang lain, saya nggak perlu harus berbicara keras dengan nenek saya. Itu hanya pemikiran saya sendiri. Gitu. Nah, kalau kalimat kedua, you have to register first before you take your certificate. Nah, kamu harus mendaftar dulu pertama kali, kemudian kamu baru bisa dapat atau bisa mengambil sertifikatmu. Nah, ini bukan pemikiran saya. Kalau di sini you have to, itu karena rule atau peraturan yang mengharuskan kita memang harus mendaftar dulu baru kita bisa dapat sertifikat kita. Kalau kita nggak mendaftar, maka kita nggak bisa dapat sertifikat. Itu ada konsekuensinya, gitu. Okay, well, it's clear for this part. Jelas untuk bagian ini antara must and have to. Baru Mbak Anggun yang jawab clear. Yang lain gimana? Okay. So we can go to next slide, right? Yes. Okay. And the next one, have to is more frequent in conversation. Maaf kalau ada yang masih bekerja bisa diaga di mute ininya mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain. Okay, terima kasih. Nah, kita lanjut. Have to is more frequent in conversation, while a must is used more in formal writing. For example, in written notice. Atau biasanya kalau must itu dia lebih sering digunakan dalam tulisan-tulisan formal. Misalnya untuk pengumuman yang sering kita lihat misalnya di tempat-tempat atau di publik di tempat-tempat umum, misalnya di
stasiun atau di kantor atau di tempat perbelanjaan seperti supermarket. Sedangkan have to itu lebih sering digunakan dalam conversation atau percakapan. Nah, contoh must yang sering digunakan dalam written notice seperti contoh passengers must fasten their seat belts. Ini artinya apa nih? Arti kalimat ini. Iya, penumpang harus memakai atau mengencangkan sabuk pengaman mereka. Ini biasa ditemukan di mana nih? Notis ini. Iya, pesawat atau di taksi atau di bus yang masuk mungkin jalur tol. Ya, biasa kan kalau mau ke airport ada kan mau memasuki jalan tol. Yes, the driver said you must fasten your seat belt, ya kan? Nah, okay. Poin yang berikutnya, have changed in the third person singular. But must doesn't change. It's a modal verb and modals do not change. Nah, maksudnya di sini, have itu ketika dia digunakan bersamaan dengan subject third person singular, orang ketiga tunggal, seperti he, she, atau it, maka dia berubah menjadi has. Sedangkan untuk must, dia tidak berubah. Untuk subjek apapun, dia tetap menggunakan kata must. Nah, kalau misalkan mau buat contoh, saya buat dalam bahasa Indonesia ya, mbaknya menerjemahkan atau translate ke bahasa Inggris. Dia harus berangkat ke sekolah lebih pagi. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Menggunakan have. She have. Wah, udah berapa nih? She have to must go lagi. Udah berapa kata nih? She have to. She has to go. She has to go to school earlier, or she have to go to school. Iya, maksud saya perbedaannya di antara have dan has. She has to go to school atau she have to go to school. Okay, good. Jadi ingat ketika dia digunakan untuk third person singular, untuk orang ketiga tunggal, kata have itu berubah menjadi okay. Ketika dia digunakan untuk subject I, we, they, maka dia berubah atau tidak? Okay, good. Nah, untuk patternnya, have atau has to atau have got to atau must itu biasa ditambahkan dengan kata kerja pertama. Ingat. Nah, di sini kita kembali ke contoh yang tadi Mbak Sulinda Minasari buat. Tadi Mbak Sulinda buat contoh, I must to sleep early. Apa yang salah di kalimat Mbak Sulinda Minasari? I must to sleep early. Halo? Ada yang bisa menganalisa kalimat Mbak Sulinda yang salahnya di mana? I must to sleep early. Ini sesuai dengan pattern ataupun formula yang baru saya
jelaskan tadi, have or has to or have got to or must, it should be with verb one. Itu harus digabungkan atau digunakan dengan kata kerja pertama. Jadi kalau contoh kalimat Mbak Sulinda, I must to sleep early. Yang mana, bagian mana yang salah dari kalimat ini? I must sleep early. Is that? Yakin? Kayaknya. Bagaimana Mbak Sulinda? Tadi yang jawab Mbak Sulinda ya? Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Susanti. Okay. Mbak Sulinda setuju nggak dengan jawaban dari Mbak Dewi? Do you agree? Do you agree with what Mbak Dewi Susanti say that we need to delete or erase the word to, so the sentence become I must sleep early? Setuju nggak dengan pendapat dari Mbak Dewi Susanti? Katanya kata kerja to sleep itu to-nya dibuang, jadi tinggal kata kerja sleep. Halo Mbak Sulinda. Halo, ada yang bisa bantu menjelaskan? Atau Mbak Dewi Susanti, alasannya apa? Makanya tuh-nya dibuang tadi, di ini, diganti. Halo, masih dengar suara saya? Apa? Iya, terus? Kata kerja bantu infinitif itu tadi ya. Ada, emang ada kata kerja bantu infinitif ya namanya. Mbak Etik tahu? Oh, belum mudeng ya. Oke. Saya nggak baca chatnya tadi. Oke. Mbak Anggun, gimana pendapatnya? Kenapa kalimat atau contoh dari Mbak Sulinda tadi menurut Mbak Dewi kata kerjanya to sleep itu to-nya di ini miss, dihapus jadi sleep. Halo Mbak Anggun. Still with me? Ya. Yeah. So what your opinion? What do you think?